Nampak? Ciao! Walau, jangan layak Ustaz DAP ni. Nampak? Nampak? Trauma tu, eh. Tak main sikit kecil ya. Kita tak main kecil-kecil ya. Tutuh dia apa ya? Aku duduk tutuh lalu eh. Apa tahu ni bertanya apa? Ha? Berapa buku dah hang tulis? Berapa buku dah hang tulis? Nampak tak? Dia nak banding dengan siapa? Dia nak banding dengan tok guru dia. Start. Ha. Besar kata Pak Yu ni. Ha, walaupun miskin. Allah, hampa nak kaya, hampa kena berhenti jadi walaupun lah. Ha. Pak Yu style lah. Style. Hai, ya Allah, ya Rasulullah. Itu dia cara dia. Amin. Dugo nak sembang kemah tok guru dia ada buku. Semoga Pak Yu diberi hidayah. Amin. Alhamdulillah, terima kasihlah atas doa. Ha. Once Alif. Macam tu lah Walid. Kan. Bismillah. Terima kasih. Tiap-tiap sekali. Terima kasih. Ini pun nama perjuangan bersama. PRU 16 ni tok guru tak laku lah. PRU 16 ni tok guru pas tak laku lah. Sebab apa? Sebelum ni aku nak tanya apa? Tuan terang macam apa? Pernah ada orang lawan pas macam mana aku lawan sebelum ni? Aku nak tanya betul-betul. Betul-betul ni. Paibai kokau lah. Ha, Sungai Bakar Pak Yus. Pernah tak ada orang kata direct macam ni dekat Tok Guru Pah, dekat Ustaz Pah, dekat Puan-Puan Pah ni, dekat Parti Pah ni? Law ni bersepah orang kata lagi. Baru setahun lebih lah. Goyang tu eh. Hang bayangkan lagi 3 tahun Pah lenyap tak laku. Terima kasih sebab ha. Sebab apa? Sebab apa? Hampa ni, ni pas aku nak beritahu kat hampa. Hampa ni tak ada imun. Hampa tak ada jasa, tak ada imun, tak ada islami. Hampa tak ada benda-benda ni semua. Dulu hang kemas tang dinding ya, brand ya, orang tekan sikit lah, tebuk-tebuk berlubang, rupanya ke dalam kosong. Tak ada apa pun, tak ada Islam pun dalam tu. Tak ada pun. Brand saja Islam, tak ada Islam pun dalam tu. Hari ni semua orang tiba pah. Hang nak tahan berapa hari lagi? Hah? Pah, agak-agak hang tahan berapa hari? Guys, kita bagi kat dia tempoh setahun lagi. Kita rembat berapi dah ni. Viral kan? Putus tu buat video. Ambil video aku apa kat-kat-kat apa. Go, go, go. Tak ada siapa nak jual empat. Tak ada eh. Budak-budak muda pun tak mahu. Betul lah budak-budak. Anak-anak muda setuju. Dulu boleh mohong kami. Aku tahulah kunci dia apa.
Aku dah buka kunci dah, Pai. Aku dah abangkan, Pai. Kunci dah dibuka. Orang kenal dah kepada dia. Apa nampak bila orang kenal apa? Semua jadi pengecut. Nampak tak, Pai, bila orang kenal apa? Semua jadi pengecut. Hang nak tengok kan? Pai dan siapa dia, Pai, komen, Pai. Kita tengok dia berkomen tak, dia berpai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Orang yang sama. Lima. Yang sama. Nampak? Tak berani mengaku, Pai. Pengecut dalam ni. Dia takut orang kenal dia. Azli Ali bukan, Pai. Pas zaman aku lah. Bagi tahu kawan, Pai. Pas zaman aku. Pas zaman apa? Lembek. Peratu lah. Ha. Pakai konflik. Tu pun jangan. Hujah tak ada. Point tak ada. Mau dia kena tutuh lah. Eh. Sebab tu. Tak ada lah. Tok Guang Iblis tu. Hadiah wang lidah syaitan. Nampak? Jelas. Mana Ustaz Pah? Ada bunyi. Kutubah yang bunyi. Kutubah yang bunyi tu. Mufti yang serang tu. Aku panggil hadiah wang lidah syaitan. Mana tu Ustaz Pah? Awak tak bunyi. Sengak. Sebab apa? Berani bunyi. Kita ulah. Hang bunyi ya. Kita ulah tu. Kalau hang kata hang tetap bersama pahang, dia berhenti tak kat hang. Dia asyik akan datang tak lagi. Jelah terang lagi bersuduh nampak tu. Hadi. Haji Hadi setan. Nampak? Presiden nampak. Jangan hina ulama. Hadi tu ulama iblis. Ha. 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 Nampak? Orang tak mau lah. Ha. Depa nak serang mufti, ingat kita nak biar. Hampa nak biar ke depa serang mufti, aku nak tanya apa? Yang mana bukan PAS aku nak tanya hampa? Hampa nak biar ke pok-pok PAS ni serang mufti? Ustaz-ustaz PAS serang mufti, hampa nak biar ke tak? Ha? Demi Allah kami tak biar. Ha. Kami bersama raja-raja Melayu, bersama mufti-mufti. Raja-raja Melayu, hang nak kata apa? Ha, tak biar punya. Kan? Cermat lah ustaz-ustaz lah. Ha, cakap lebih kurang bab-bab ni dalam surau, dalam masjid. Sagi kau ada yang makik pi penampak muka. Weh, ustaz apa ingat ni? Jangan sagi sampai. Hang bercakap dalam masjid macam ni. Hang kata dekat mufti. Hang kata dekat ustaz-ustaz. Yang lain, yang dalam kerajaan.
Takut ada yang mangkik pergi penampak muka ni. Ha, ni aku dah pesan dekat Ustaz Pai. Jaga. Hang duk rumah orang. Ha, hanya cakap lebih kurang. Hang nak suruh apa? Nak suruh orang serang mufti? Ha, nak suruh lawan mufti? Aku sehari ada makik pergi penampak muka orang tak pasal live. Kenapa? Ha, berani buat Ustaz. Berani buat. Nak tengok jadi tak jadi. Ha, hang cakap lebih kurang dekat mufti. Orang suruh mengajak. Mengajak lah. Kan? Jangan buat perangai khawari. Faham tak? Ha. Hang kata awak mufti malaikat. Awak ustaz malaikat lah. Ha, skor sagi ustaz. Hang tak pernah kena penampak tengah mengajak kan? Hang tak pernah kena penampak kan? Kok sagi ada yang mangkit pergi penampak muka hang tengah-tengah live eh? Weh, kalau kita tak beritahu macam ni, dia dah rasa selesa. Dia ingat apa? Orang tak buat. Dia ingat orang tak buat. Kok kena penabuh penampak sagi dalam live eh? Ha. Hang duduk dalam masjid, hang mengajak elok-elok. Kita boleh ajak ya. Kalau hang boleh ajak orang benci dekat mufti, kami boleh ajak orang penampak muka tengah mengajak ni. Setuju tak? Betul tak? Fakir tengah mengajak, tengah live lagi ada tiba-tiba ada yang kena penampak. Lagi tak ada hak ustaz kena lagu ni, ustaz-ustaz lain dia tak perasan. Dia kena pun dia adakan. Ha. Ha, sagi kot ada hak buat gila lagi mangkit-mangkit buh penabuh ya. Tak apalah ustaz. Sampai masa hang kena. Sebab apa? Hang biadab. Konon. Dia tak tengok lagi dia ada hak jenis-jenis lagu tu. Hang buat. Hang tak payah nak buat panggil khawarij dalam masjid, dalam surau. Kalau hang boleh duk kempen orang meluat dekat mufti, benci kat mufti, benci dekat imam khutbah, eh kami pun boleh buat tau. Oh. Kami boleh buat kau, oh. Jangan main-main. Ha. Banyak tu pakat-pakat pergi masjid. Tengok sama ustaz-ustaz pas mengajak lagu mana. Tengok ada point yang tengok mangkit-mangkit buh penabuh lah. Kalau dia pecah kita pasal apa, kita abang tengok dia buat apa. Tengok dia buat apa. Hang tengok dia buat apa. Ayuh, kenapa kamu tampak ustaz ni? Tengok ustaz kata apa. Dia sedang menghasut. Orang benci kepada mufti. Ha, dia sedang menghasut. Kalau saya biar dia menghasut, ni jadi pengajaran kepada semua ustaz lain yang mengajak kat masjid. Hang berani, hang buat. Ha, hang berani, hang buat. Sembang lagi. Gamak berani lagi, buat. Nak tengok? Time tok guru hang keluar kata-kata setan kat mulut dia, hang sengak.
Kepala otak hang Ustaz Fah. Tentu guru hang kata rasuah tu sedekah, hang sengap macam pelak. Hang dapat poin ya, tengok kata bawah. Hang peli-peli, hang hina-hina, hang cabak-cabak mufti ya. Bodoh. Alhamdulillah. Konon-konon terpaling masa tu gua hang duk pro belah Syiah tu hang sengap eh. Hang sembang apa Ustaz apa? Konon terpaling. Nak tunjuk hulu. InsyaAllah sikit saya tengok. Ada ke dah berdabur? Tengah-tengah mengajar, dah tabur. Mau adakai. Mentang-mentang duduk kat depan. Orang jaga adab, ambil kesempatan. mudahlah sangat. Anak mudahlah sangat. Barang aku mana boleh cari beg kuning barang ibu. Ah betul. Penyambung lidah-lidah syaitan. Terima kasih yang share ni. Terima kasih yang share. Ada 50 share terbaik ah. Terima kasih tap-tap screen. Macam ni baru betul. Sama-sama. Ha nak buat apa? Ha nak bakar kemarahan orang Islam suruh menentang mufti, lepas tu suruh angkat Tok Guru hang. Ha Ustaz apa? Apa motif hang? Ha nak suruh orang lawan mufti. Hang lawan mufti lama dah.
aku tengah drive ni, aku berhenti kereta kan siap. Parti Aloha. Tak bunyi pula Aloha dia. Ustaz Pah tak cakap pula pasal Aloha tu. Dia pula. Belah dia, dia pula. Patuh siang. Patuh siang. Mau kena mute, kena block, apa jangan copy paste. Jangan spam komen. Spam komen lagi sekali tu kan boleh komen. Tak tahu nak komen tak elok komen. Duk ulang benda yang sama. Yang dia buat patuh syiah kan. Blok je sekejap lagi kan. Tengah buat kereta ni. Jadi bang, saya dah bertaubat, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Siapa dalam ni yang betul-betul lepas tengok perkongsian kita ni selama ni baru sedap pas tu siapa? Bau sedak yang pah tu sebenarnya adalah musuh Islam. Komen satu. Baru tahu kata pah ni musuh Islam. Komen saya. Yes. Alhamdulillah. Tu dia. Nampak? Orang sedak dah pah ni musuh Islam. Orang kenal dah pah ni musuh Islam. Hang tak payahlah acah-acah Ustaz Pah. Hang tak payah dah terpaling sangat Ustaz Pah. Hang bersama dengan musuh Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pah musuh Islam. Sebab tu dia serang mufti kita. Betul tak? Sebab tu dia cari jalan macam mana nak serang mufti, macam mana nak serang imam-imam masjid yang berjawatan di bawah kerajaan yang diangkat oleh Di-Pertuan Agong. Macam mana dia nak buat? Dia nak serang, dia akan cari jalan. Sebab apa? Sebab dia musuh Islam. Kalau hang boleh kata kat mufti, kami boleh kata kat hang Ustaz Pah, lagi kami boleh kata kat hang. Nampak? Kami lagi boleh kata. Lain teruk. Sampai rumah dah. Elok. Betul ya. Masuk cari pasal dengan aku. Kena. Bila masa memenang aku. Tak ada hari ya. Apa nak menang? Bismillah.
Ya. Yeah. Bila masa nak menang? Hui. Tak ada hari lah nak menang. Kalau aku nak pergi menang. Bagi yang menang lah. Dah syak pun. Hampa punya support bagus lah. Hampa betul-betul. Betul-betul. Kau nak lawan PAS ni. Kau nak tanya hampa ni. Hah? Hampa serius ke? Hah? Aku tanya hampa betul-betul. Hampa ni serius kau nak lawan dengan PAS ni? Tak dengar. Dengar ke tak? Kau dengar, kau main dengar. Apa nak lawan PAS ni? Apa kena lawan betul-betul macam aku? Hah? Serius kau apa nak lawan dengan PAS ni? PAS ni aku. Apa tahu sebab apa hampa duk kalah lah. Dengan PAS ni pun kena bodoh dengan PAS. Sebab hampa ni nak berkawan dengan dia. Ha. Sebab hampa nak berkawan dengan dia. Hampa tak lawan. Hampa tengok macam aku. Aku lawan betul. Kan? Aku lawan sungguh. Aku tutup presiden dia aku bubuh ke tu lah. Ha. Hampa kena serius tu. Tak boleh main-main. Dia dah pas kan. Dia jangan ada malu Allah apa. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan PAS ni pantang dia. Ha, jangan malu Allah. Ha, tutuh tu dengan lapik. Ha. Sebab tu kelemahan dia. PAS ni kelemahan dia. Malu Allah, hang tak malu Allah dia mampu. Ha. Kan dia kan haduk dengan dia tu pakai serban, pakai kepiah. Ustaz, ulama, tok guru. Orang segan lah. Betul tak? Betul tak? Orang segan? Ha, orang segan lah. Jangan takut. Tu lidah syaitan tu. Hang tutuh lah. Ada benda salah aku beritahu setakat ni. Aku nak tanya apa selama perkenaan aku. Ada benda salah nak beritahu kat apa? Tentang PAS. Ha. Apa? Ha, tak payahlah Arif nak tukar cerita. Ha. Ambil hang. Hang nak gempak aku apa? Hang nak gempak apa? Mati jangan kerana nak gempak apa? Tak nak kena heran lah. Hidup mati aku Allah. Waalaikumsalam. Hang tutuh dengan PAS jangan malu Allah. Hang tutuh. Tak ada apa eh. Tak keramat eh Tok Guru dia. Jangan khawatir. Tak wali eh. Bangun salam. Setuju? Setuju komen setuju. Oh, mereka kalau tengok apa komen setuju eh. Mereka cukup tak boleh oh. Oh, kalau apa balas aku punya soalan eh. Mereka cukup-cukup. Oi, mereka tak boleh. Oh, sebab soalan aku tu berikut. Komen apa pula dah record. Tak tahan tengok. Tekan share lagi, share lagi. Ha, ambil peluang. Kan? Ha, cari pasal sangat. Nampak tu. Mana ada PAS mana? Tak ada. Mana ada PAS komen? Mana ada? Tak ada. Ha, nampak sekali depan main komen je nak.
Apa dia aku bak tadi? Ha. Terima kasih. Aku bak apa tadi? Dengan pah ni. Hang jangan malu Allah. Ha. Hang jangan malu Allah. Betul? Tak fitnah bukan pah betul. Berapa lah banyak fitnah-fitnah hak depa bawa. Ustaz pah buat apa? Nampak? Tak ada eh. Penakut. Popok ni. Han tengok. Gabak motor. Sebab mereka tahu mereka duduk tempat salah. Aku nak tanya apa betul-betul. Kita duduk tempat benar, kita takut apa? Aku nak buat betul-betul gambar. Apa duduk tempat benar, takut apa? Tutuh eh. Lepas ni eh, ustaz-ustaz ni duduk dalam masjid, duduk mengajak orang. Ha? Berkelai, bergaduh dengan mufti, cari pasal apa semua. Aku takut ada mangkit pergi dekat ambo penampak merakai. Ha, dia akan jadi, dia akan jadi, dia akan jadi macam tu. Ha. Dia akan jadi macam tu. Tak tahulah langkah apa kalau hantar dia lah. Dia akan jadi lagu tu. Dia kena jadi. Dia bukan apa, dia kena jadi. Lagi tak jadi macam tu, lagi itulah dia pun mulut celupak, mengajar, ajak orang pecah belah, lawan dengan mufti, lawan dengan orang agama. Ni, pah ni, pah ni. Ha, ni pah ni. Ha, riuh rendah. Ha. Ada seorang dua kena pedabuh penampak lagu tu. Eh, so aling tak bunyi lah. Lepas tu cakap-cakap benda straight lah. Ha. Terang mana sangat. Ha. Ha. Eh, sebab betul ya. Sebab aku tahu betul ya aku cakap ni. Kan? Biar viral 2-3 video, 2-3 orang ustaz pas kena pedabuh waktu tengah mengajar tu. Kena penampak. Buat penampak sedar. Dia pun ulang viral tu kan tengok. Ustaz Lim pun pergi banyak kali tau. Siap banyak kali. Pak pergi hadap makik pun penampak. Aku tak pasal. Tidak. Dia kena jadi. Dia kena jadi macam tu. Ha, nak pecah belah orang. Dalam masjid. Ha, nak ajak orang menentang. Ha, pemerintah. Ha, mufti. Ada satgi hak mangkit bu penampak tengah live duk ulang video tu eh. Ha, masa tu barulah hak lain pun ai nak cakap pun ai. Ha. Bu hadakai. Ha. Pak Yu tak mau try aku mah ke? Sibuk Pak Yu ni. Aku daripada muda bukan kaki betina. Ha. Betul Pak Yu akan akan jadi. Kita tunggu. Ha, siap-siap aku penampak ustaz tu kena ada, kena ada. Lagi tak ada siapa buat macam ni eh. Lagi itulah depa tanglak korang ajak dalam masjid dalam surau. Dia kena ada. Dia cah kita tampak dia kita cah dia hasut. Dia cah kita tampak dia. Kita bayar. Kita cah dia hasut. Berapa dik sangat nak bayar. Nah. Mangkit slow-slow. Pergi dekat nak tanya soalan. Ustaz. Pum bagi. Kan. Han nak ajak orang pecah belah. Hanya ada buat masjid. Han yang kerajak dengan mufti. Han yang kerajak dengan orang agama. Han yang seorang orang agama. Tengah live tu. Dia ulang video tu. Han tengok. Dia ulang rakaman tuan tengok. Aku nak tengok berapa ramai pula ustaz-ustaz pas nak bercakap lagu tu depan tengah ngaji, tengah mengajar. Ha. Tak apa buat. Nak tengok ada, akan ada, insya-Allah ada.
Boh sedah lah. Ustaz nak tanya soalan pi dekat. Nak tanya soalan pi dekat. Pi tu pum bagi tu. Dia boleh tepih-tepih, tak boleh lantak pi. Tapi peringatan untuk semua. Ha. Han jangan nak biadab dalam rumah Allah. Han jangan nak biadab dalam masjid, Ustaz. Yang setuju, komen setuju. Terima kasih Akidah, thank you. Belajar bunga besar. Ha. Han dapat, han tengok. Hey, dia seru kita buat apa? Dia kata kat siapa? Kat Muti kan? Dia kata kat imam masjid kan? Dia pelekeh imam-imam kan? Hak aku tabah betul? Betul tak dia pelekeh imam-imam macam aku tabah? Betul kan betul? Dia pelekeh imam-imam yang baca kutubah. Dia pelekeh mufti. Ha, tunggu Ustaz. Hang tunggu Ustaz. Hang buat lagi. Hang buat lagi. Akan sampai insyaAllah. Ni aku nak peringatkan hang Ustaz Pai. Kalau orang main dekat tanya soalan tu. Faham-faham. Standby. Standby nak tepi. Hang standby nak tepi. Memang sengaja nak buat dalam live. Sebab apa nak bagi pengajaran? Nak habak kata kami tak heran bukan apa? Ha. Ha, stand by, record dalam live. Bagi live tu tengok. Ha, tengok diulang live tu. Waalaikumsalam, dia bagi salam. Tak buat, 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 buat. Buat, 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 buat. Buat, buat lagi, buat lagi. Nak tengok, buat lagi. Tak mau kena, pastikan dalam surau tu, dalam masjid tu, 100% orang pas. Ha. Kan? Betul tak? Peringatan ni. Siapa setuju dengan peringatan ni kepada ustaz-ustaz pas? Sebab apa? Dia biadab dengan mufti. Dia biadab dengan imam yang bertauliah. Alhamdulillah. Semua setuju. Terbaik. Viral kan? Oi. Ada pula orang kempen suruh tampak kita lah. Habis hang kempen suruh orang benci dekat mufti. Hang pelekeh-pelekeh apa nama ni imam-imam baca kutubah tu. Aku balas balik ya. Gitu ya? Balas balik ya. Sepah aku nak baca komen. Nampak dia kata apa? Mufti PKR memang dajjal. Yang jelas dajjal ulama pah. Hadiah awang tu jelas dajjal. Ha, nak cerita orang dajjal tanpa ulasan. Kami boleh bagi ulasan. Parti pah ni dajjal. Ulama pah hadiah awang dajjal. Kami boleh bagi ulasan. Oh, Allah hang laman viral. Bersepah rekod aku ni. Oh, 2 tahun dah. Bersepah. Ha, nak habak apa? Man Viral. Habak kat lepas, Sat. Tolong bagi link. Tolong bagi ni. Baru kenal. Man Viral baru masuk. Baru kenal ke? Ha? Ni. Aku buat benda ni 2 tahun dah Man Viral ni. Ha, untuk pengetahuan hang lah. 2 tahun dah. Han nak gempak apa man? Han silap tempat. Ha. Senyap dah main viral. Senyap dah. Baru berapa hari. Han berapa hari nama viral. Kali ni aku nak apa nama cakap nak cucuk suruh saman. Jangan sampai aku saman balik. Hak tu aku bagi tahu. Ha. Dia simple ya.
Balas balik. Nah, dia baru kena, dia baru keluar gua, dia baru keluar gua. Okey, teruskan, teruskan. Ya. Kita tengok lama mana dah. Ustaz Pas aku panggil hadiah wang tu iblis. Aku panggil setan bapa apa dah. Iblis tua apa semua. 2 tahun dah. Kan? Pak Yus, ha. Tak habis-habis. Duk hina Pas. Eh, saya dihina ke? Saya kata sungguh, hina lain. Dia kata sungguh. Siapa yang nampak apa yang sedang saya sampaikan ni? Apa ni lagu mana? Hang jangan malu Allah. Ha. Sebab apa? Dia tak ada apa. Steady Pak Yus. Waalaikumsalam. Ha. Betul ya Puan-Puan cakap. Eh, terima kasih. Eh, kau komen sikit. Aku sambil-sambil aku record ni. Komen sikit. Eh, guys, siapa nak tengok ulangan ni? Ni kepada... apa nama tadi? Apa viral tadi? Kan? Nama dia apa tadi? Man Viral. Hang tengok lagi live-live yang macam ni. Hak aku record ni. Dekat Yusni Yusof Channel. Nah. Ah. Tulis. Yusni Yusof Channel dekat YT. Dalam tu bersepah video-video yang macam ni. Live tak potong punya. Penuh. 5 jam penuh. Tak potong punya. Kot lah nak cari sumber lagi kan. Alhamdulillah. Ha. Jangan sampai apa? InsyaAllah sampai. Hari itu akan sampai. Hari itu akan sampai. Tengah-tengah mengajak, lepuk kena. Hang dapat lah. Hang nak khawarij, hang buat tanglin. Rumah orang, buat cara rumah orang. Jangan buat macam rumah sendiri. Nampak tak? Oh, tak best tengok record apa tengok dia macam ni. Baik guys, bismillah. Sebab apa saya record? Yang pertama, kita tak mau buat kerja banyak kali. Satu lagi, orang yang tak sempat tengok live ni boleh tengok. Setuju tak? Setuju ke bang setuju? Salam Pak Yuh Abdul Majid. Salam. Terima kasih share. Eh, yang masuk tu siapa dia yang belum share lagi share? Ha. Eh? Oyen eh. Sebab rakyat Malaysia ada 30 juta. Rakyat Malaysia. Yang tengok 148. Apa ingat aku bodoh aku nak share dekat 148 saja. Kurang-kurang view kita 2-3 juta view. Ha, tengok tu. Hai Putra. Terima kasih Putra. Terima kasih Putra sebab share saya punya video-video VTT saya. Thank you. Nah. Eh? Atau satu gempak akhirat. Akhirat bukan hang punya. Hang nak gempak akhirat, nak timbang apa semua, awak hang tak kena timbang. Support bagi, terima kasih Putra. Siapa dalam ni yang ambil VTT saya, yang share? Dia download, lepas tu dia post balik. Saya izinkan tau, jangan ingat saya tak izinkan. Saya memang izinkan. Nah? Singa biru, insyaAllah. Ha, saya share, Alhamdulillah, terima kasih Aziz Ali. Ha, salam, salam, saudara, dunia akhirat, amin. Ya, terbaik Pak Yus. Ha, Alhamdulillah. Hadir dan sokong Tuan Zaidi. Fuh lah, ha, nampak tak? Nampak orang dah celik, dah kena Pas. Siapa yang sekarang ni selepas dulu memang kena Pas tapi nak hentam tak boleh. Nak hentam tak gamak sebab nampak Tok Guru. Nak hentam tak gamak sebab ada Ustaz. Tapi tengok benda salah. Tapi setelah tengok live Pak Yus, tengok video Pak Yus, baru ada keberanian, kekuatan, kesedaran untuk berjuang
dengan lebih jelas menentang PAS secara total. Tulis I. Siapa yang nampak tu tulis I. Okay. Tulis I. Tulis I. Alhamdulillah betul. Yes. I. Alhamdulillah. Terima kasih Harib. Tak apalah yang tak mau share takut fitnah apa sebab tu is okay. Tapi saya beritahu yang jelas yang nampak. Ha. Sebab apa? Kita kena jaga agama kita. Izin follow Pak Yus Subhanallah Azlan. Saya izinkan. Saya izinkan. Alhamdulillah. Betul Pak Yus, banyak memberi kefahaman. Thank you. Allah yang bagi faham. Saya kongsi ya. Yang bagi faham. Faham tu datang daripada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Zurina, Zurina. Mudah-mudahan kamu diberi kesedaran, Zurina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dah sedap banyak daripada Ghani. Alhamdulillah, tahniah Ghani. Syukur Alhamdulillah. Ya betul eh. PAH hanya lawan Islam saja. Ha, saya terus buka minda. Kau cakap Pak Yus, PAH hanya lawan Islam betul eh. PAH hanya memusuhi Islam. Sepanjang wujud dia, dia hanya serang Islam. Betul? Dia tak pernah serang selain daripada Islam. Bawah berakai PAH. Baru hang berakai. Habang kat PAH. Baru hang berakai PAH. Tulis. Baru ada akai PAH. Berakai PAH. Berakai PAH. Ha. Weh PAH baru hang berakai. PAH tak pernah lawan DAP. Tak pernah, tak pernah. Kata pun tak. Kata kat DAP pun tak. Jangan kata bertanding. Kata pun tak. Betul tak? Steady Pak Yus. Steady lah Pak Yus. Musuh Islam sebenar siapa dia kat Malaysia ni? PAH. Musuh sebenar-benarnya musuh Islam dekat Malaysia siapa dia? Kemah Pak Yus, terima kasih. PAH. PAH musuh Islam. Ha? Sebenar-benarnya musuh Islam siapa dia? PAS musuh Islam. Ya. Hampa nak kawan dengan musuh Islam. Hampa nak bagi ruang dekat musuh Islam. Ha. Syiah musuhi siapa? Islam. Sebiji. Macam PAH. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Eh, Ramzul Zul. Ah, bagus lah, sihat lah. Boleh, boleh kan yang 192 mata mandang ni boleh tau? Boleh share tau? Saya nak seorang dua share. Belanja share seorang dua. Tap-tap screen bagi jadi RM30,000 cepat sikit. Dalam masa 2 minit, RM30,000. Dah semalam saya live 6 jam. Ha. Kan? Lepas tu respon pun kena-kena ada respon yang cantik. Apa beza PAH dulu dan sekarang? Sama. Siapa setuju PAH dulu dan sekarang sama? Eh, terima kasih. Ha, terima kasih. Syukri, thank you. Ha, belanja bag. Ui, tak letak ni ke? Saya tak letak target ke? Patutlah tak ada bunyi kebelakangan ni. Tak letak target. Kalau tak target. Ha, kita target, tak target ni. Okay, saat bismillah. Confirm. Post lagu. Oh, macam tu. Oh, betul tak? Betul tak apa saya buat? Oh, betul lah.
letak target pauh tu. Oh, terima kasih guys. Mantap. Tak apa, tak apa. No problem. Carry on. Dia, kita jangan kafirkan orang. Ha, jangan ikut pangai dia pun. Nah? Ha, jangan, jangan. Sagi kita nak uzbilah. Terima kasih, terima kasih. My join, thank you, thank you. Ha, Angah. Terima kasih, Angah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Jangan, jangan. Rugi. Kalau kita kafir-kafirkan orang Islam ni, merugi kan? Wow! Letak start ya. Achieve, oi. Nampak? Ha. Kan? Tok guru mana? Tok guru setan. Kau tok guru mana? Kalau tok guru dia awang tu, kenal lah setan. Mantap, Achieve. Thank you. Semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Rezeki. Salah, thank you. MK, salah MK. Terima kasih. Ha. Tok guru soalan setan. Betul? Kita pilih ulama yang mengislamkan orang kafir, bukan yang mengkafir orang. Terima kasih Azmi, terima kasih. Subhanallah. Berbulu pula lah depa. Tengok orang bagi macam-macam. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, yang belanja. Terima kasih Zef Kenzo, share. Seorang dua share tu nampak gelang. Alhamdulillah jebat, thank you. Teruskan perjuangan. Bermakna kita tak boleh bagi muka dan ruang kepada PAS sebab dia adalah musuh Islam yang nyata. Jelas-jelas dia lawan Islam ya PAS ni. Dengan aku eh tak lawan. Sebab apa? Sebab aku lawan dia. Siapa pasal? PAS tak lawan dengan aku. Sebab apa? Sebab aku lawan dia. Mana dia boleh lawan? Tak boleh. Hampa tak mau dia lawan hampa. Tak bagi hampa tak mau bagi dia boleh lawan hampa buat jago. Tak boleh lawan eh. Tak boleh lawan eh. Tak ada nak boleh eh. Ha. Nampak? Tak ada nak boleh eh. Pakai account fake boleh ha, sembang ha. Lawan je buat use. Ha. Ya, lawan dia. Kita lawan PAS mana dia pun boleh balas. Saya lawan dia pun boleh balas. Tak boleh balas. Nampak kebodohan dia tu. Cuba cerita kisah Bang Mali sikit. Itu cerita soalan setan tu. Ini bukan lawak-lawak main. Saya lawan PAS. Bukan lawan biasa-biasa. Kita lawan dengan membuka minda masyarakat sampai masyarakat benar-benar kenal PAS. Dulu UMNO boleh terima PAS ni. Tapi lepas aku cerita macam ni pasal PAS, kawan-kawan UMNO kata, "Oi, tak boleh. Bukan dia." Bukan, aku cakap bukan. Ha. Bukan. Nampak? Itu sebab aku keluar daripada PAS, nampak tak? Abral. Ha. Dia kata apa? Sebab apa dia keluar PAS? Nampak cuma nak balas tak tahu, tak nak balas tak tergamak nak balas betul tak? Lalah apa? Buat secara hati. Tindakan. Tapi ada lagi. Cara kita nak boleh buat teguran dengan cara apa? Bercakap kata terus direct. Hang musuh Islam PAS. Ha, betul Pak Yus. Ha, Abra kata. Dulu keluar seorang-seorang, senyap tak kata apa. Kalau senyap tak kata apa, beda kita seorang. Takut sehari adik-beradik pulau, betul tak? Takut sehari kawan-kawan pulau, betul? Ha? Ha? Tak usah sembang lah, ajak debat. Hampa kalah lah debat. Sembang lah. Nah. Debat, wih, terima kasih. Ha. Sembang debat. Hang kalah lah. Ini cara dia. Kita bersuara Jasmani, thank you. Ha. Nak itiraf Syiah sebagai mazhab haram jadahnya diawang. Betul tak diawang haram jadah?
Betul ke betul hadiah wang haram jadah? Aku nak tanya apa? Betul ke betul hadiah wang ni haram jadah? Betul kan? Hadiah wang haram jadah. Betul ya haram jadah. Dia itirah Syiah mazhab. Hadiah wang haram jadah. Ramai dah ustaz terlampas yang pakai hadiah wang ni. Ni termasuk yang pakai hadiah wang. Siapa dalam ni pakai hadiah wang tulis. Pakai. Siapa dalam ni pakai kenyataan hadiah wang tu. Terima. Tulis pakai. Aku nak tengok. Tu nampak. Tapi ada. Han tengok dia tulis pakai tu. Han tengok akaun dia tu ada gambar. Tak ada. Ada gambar dia? Tak ada. Sebab mereka ni ejen. Tu ejen-ejen dia. Tengok yang ada gambar personal tak? Tak ada. Hak tulis pakai-pakai ni mana ada? Ya, mana ada? Apa tengok ramai tak daripada live ni? Versi dia. Kalau apa tengok yang komen dalam ni daripada pas hak pakai hadiah wang ni. Ramai ke sikit? Dia nak bagi ramai dia ulang banyak kali. Tiga orang eh. Maknanya pas yang lain dah sedang. Setuju komen setuju. Pas yang lain dah sedang. Akaun fake tiga tu pun orang yang sama. Ramai dah orang pas sedang. Hadiah wang sama dia. Pas yang sedap tulis pas sedar. Pas yang sedap macam aku. Ni aku pas yang sedar. Tulis pas sedar. Aku nak tengok berapa ramai pas yang sedap dalam ni. Sebab tu dia bergelabah bewak. Nampak tu pas sedap nampak. Tu nampak. Ha nampak. Pas yang sedap. Ni pah yang sedap ni hang tahuan ni kami tutuh hang pah. Ni pah yang sedap ni tutuh. UMNO boleh jadi tak tutuh hangpa. Ni tapi kami tutuh. Ha. Kami tutuh. Pah sedap 10 tahun dah nampak. Ni galangan-galangan pah yang sedap ni lah fighter-fighter yang tutuh pah sampai lunyai. Lama sedap bayu alhamdulillah. Hanyat ba. UMNO tak tunggu UMNO tutuh hampa. Ni kami hak PAH ni tutuh hampa PAH. Weh PAH haram jadah aku nak bak dengan hampa. Ni kami yang PAH ni tutuh hampa sampai lunyai. Lama sangat dah kan kencing kan. Aku hadir. Bau sedap alhamdulillah Rashidah. Syukur alhamdulillah. Yang mana sedap tulis tolak hadi. Yang mana dah sedap tu tulis tolak hadi. 40 tahun dah lepas sama. Sama sahabat. Kita sama. 40 tahun dah lepas kita sama. Nampak? Record tau. Aku push balik tau. Tolak hadi nampak? Hantar awal apa? Tak payah tunggu orang lain hentam apa. Ni kami. Kami yang lama, yang veteran dalam PAH ni. Kami tibai kau-kau. Anak burung apa ustaz? Weh ustaz PAH anak burung apa? Aku lama dah. Dengan apa? Haram jadah semua. Kau waris punya ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bawa kotak banyak ayu-ayu. Nasib baik sebab taubat bayu suruh.
Subhanallah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Okey, aku nak tanya hampa, dalam ni hak mana yang sedap? Hampa sedap lama mana? Berapa lama hampa ambil masa untuk hampa betul-betul tak terima apa? Ni jawapan aku. Aku 10 tahun. Aku 10 tahun. Aku ambil masa 10 tahun. Duk nampak dah 10 tahun lepas. Hal 15 tahun ni. Aku lawan PAH baru 2 tahun. 9 tahun ni masa. Lebih kurang lah standard kita tu. Oh, gila lah nak lawan Tok Guru kot. Ni, nak lawan Tok Guru ni. Ha. Nak lawan Tok Guru PAH. Aku ambil masa 10 tahun. Azri ambil masa 12 tahun. Arif 6 tahun ambil masa. Tu dia Alung 12 tahun. Maknanya tak silap, aku pun ambil masa 10 tahun. Hambu sama love ambil 10 tahun. Woi, 10 tahun punya tara apa? Cari tang mana elok ni, tang mana? Dah lepas sedap-sedap hantai kau, aku tutup. Aku 20 tahun lebih sebelum reformasi. Dah jadi ahli. Subhanallah. Menyesal tu. Ha. Habis tu, tak reti tuntut balik hutang. Aku tengah tuntut hutang ni. Weh, PAH. Hadiah wang. Hang berhutang kami tau. Setuju? Ini nama dia apa dia? Tuntut hutang. Betul eh? Lah, kita sedang menuntut hutang balik. Hang berhutang dengan aku, PAH. Betul eh? PAH berhutang dengan kita. Hang berhutang dengan kami. Hang nak tak sup. Hang tu hang punya hal. Ni kami nak collect balik hak kami. Hang hutang dengan kami. Hang muhung kami. Hang merosak akidah kami. Hang berhutang dengan kami. Hang bagi ha. Berbakai. Dia orang haram cadah. Okey mak. Okay. Setuju? PAH berhutang dengan kita. Yang setuju, komen setuju. PAH berhutang. Tulis. PAS. Hang hutang kami. Hutang PAH. Kira hutang PAH. Ha. So, tahun 2015 tinggal PAH. Aku 2000. Aku 18 tak tinggal. Aku lawan dia betul-betul PRU. PRU 15. Hang hutang kami PAH. Ni kami tuntut hutang. Setuju Pak Yus. Gila jawatan, tak gila jawatan, hang berhutang dengan kami. Haram jadah tipah ni. PAH berhutang nampak? PAH berhutang ni kan. Lah kita buat apa? Tuntut balik lah. Kan? Kita tuntut balik lah. Hang ingat hang boleh pergi lagu tu. Eh, hang pun nak lepas PAH lagu tu ke? Aku nak tanya betul-betul yang apa? Hak yang bersama PAH sekian lama. Selepas hang tahu penipuan yang PAH bawa, hang nak lepas PAH macam tu ke? Weh, dia bukan tipu kita seorang tau. Dia tipu mak kita, ayah kita. Ha? Adik-beradik kita, tok nenek kita dia muhung. Ni haram jadah PAH, haram jadah ni. Hadiah wang puki mak ni. Ha. Betul tak? Betul? Dia berhutang dengan kita. Hang PAH, pemimpin-pemimpin PAH, hang berhutang dengan kami. Kami tak lepas punya. Kami tutuh sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Pihak U15 dulu. Dengannya dapat peruntukan banyak daripada bersatu. Sampai bawa RM300. Pemimpin atas. Hak tu aku tak mau peduli. Hak tu bab lain. Tapi bab dia hutang dengan kita. Kita sebagai ahli PAH, pengikut PAH. PAH berhutang dengan kita. Nak bagi warning. Kami tak lepas. Jangan ingat kami lepas. Kami tak lepas. Betul tak? Kita tak akan lepas. Hmm.
Pegang-pegang ni yang tengok. Tak lepas. Tak lepas. Aku lawan sampai mampu. Weh, babi-babi pemimpin pah. Aku lawan sampai mampu. Hang musuh Islam. Demi Allah aku lawan apa? Yang mana pengikut-pengikut pah yang masih belum sedar, tak apa. Hampa saudara aku. Aku buat ni untuk hampa. Aku buat ni untuk hampa generasi yang akan datang. Zaman aku dah berlalu, tapi aku belum berlalu. Aku baru bermula. Kepada babi-babi pemimpin-pemimpin PAS haram jadah yang merosakkan akidah orang Islam, yang memusuhi Islam, kami tak akan lepaskan apa. Demi Allah kami lawan sampai mampu. Demi Allah kami lawan apa sampai mampu. Sampai PAS mampu kami lawan. Lagi PAS wujud, kami lawan situ lah. Kami lawan situ lah. InsyaAllah dengan izin Allah. Haram jadah be. Tang dia tak boleh, tang kita boleh, tang dia boleh, tang kita pun boleh. Ha, tak usah nak kira tang dia boleh, kita tak boleh. Tang dia boleh, tang kita pun boleh. Betul? Tukar. Ha, bukan tang dia boleh, kita tak boleh. Tang dia boleh, kita pun boleh. Simple. Simple. Hutang eh. Hutang perlu dilunas. Hutang aku 40 tahun. Hutang dengan mak aku 60 tahun. Hutang untuk nenek aku bertahun-tahun lama dia. Beh. Best kan? Best hantar apa? Best. Best kan? Best. Buat dia. Cerita sikit apa dia? Benda apa? Itulah duit YNDB tu lah. Yang kata duit masuk dalam akaun. Dia kata, oh kita mana nak terima duit? Mana dapat apa semua?
Oh, kita takkan terima duit apa. Padahal, oh, dia kata ini tipulah yang masa anak ATG apa tu, Arata Gunung Aziz ni apa tu yang kata mengaku semua orang ambil duit tu. Ah, mereka kata ini apa? Dia kata ini semua tipu ni, ini apa, malah macam-macam lah propaganda apa semua. Kita isyarat kita percaya lagi ya. Kedua, bila nampak dah terbukti, nampak duit tu masuk dalam akaun, dah keluar statement apa tu, dah viral apa semua, dia kata oh memang ada duit ni, tapi kita memang sengaja tak beritahu pasal kita tak nak orang salah faham. Kepala kotak kan wajau. Dia punya statement dia macam Rosmah tau. Ya. Punca, apa, kalau kau betul satu, kau betul pada orang yang betul, maksudnya fakta dia mesti kau kata okay, satu benda je. Cincin tu orang bagi dah cukup. Tak ada statement. Mula statement pertama orang bagi hadiah lah. Lepas tu tiba-tiba dan dari kerja lain, oh tak, ini apa, dan berabung daripada kecil lah. Yang ketiga, eh cincin ni tak ada, dah dipulangkan lah apa semua. Eh, kepala otak ni ambil lepas lah. Ni paham dengan jawab. Dia depa yang buat statement macam-macam tu kerja depa. Ah, iya. Lepas tu yang best, oh, tengok kita menang dengan Sarawak report. Tapi kita kena bayar. Kepala bapak kau, kepala mana bapak mana mengajar ni? Kau menang tiba-tiba kau kena bayar pula. 1.2 juta lah tu. Itu yang geram aku cakap, aku cakap korang ni aku bukannya. Aku sayang kau pati pas, tapi kalau dah perangai kau terlalu walak sampai benda buruk pun kau tak nampak. Hadi tu kalau first Payus bila PN menang tu, aku kata alhamdulillah pas merintah apa semua kan, okey aku setuju. Barang naik yang bunuh diri apa semua. Kau tahu Hadi kata apa? Jangan salahkan kerajaan bila barang naik. Dah memang barang tu nak naik lah apa-apa semua. Okey tak apa. Aku usnuzon. Tapi kenapa sekarang ni barang naik kau salahkan kerajaan pula? Seolah-olah macam kau tu maksum sangat lah. Tak. Sebenarnya kau tu haram jadah hadiah wang. Hadiah wang, engkau tu haram jadah. Dengan statement kau tu, engkau tu haram jadah hadiah wang. Ha. Itu kata paling celaka sekali hadiah ni. Ya, betul. Aku dah bubuh Hawaii lagi. Aku sejak daripada duit tu masuk tu yang aku dah tak percaya dah. Lepas tu, ni dah tak lah. Aku tak tahu ada lagi ke tak ada. Siapa penasihat amanah dulu? Ustaz Awang kan? Amat Awang. Awang kan? Dia datang kat aku punya, dia memang selalu datang bagi ceramah lah. Aku tanya lah. Aku selalu hantar dia balik rumah. Dia kata saya sendiri jadi saksi, dia kata. Masa melawat Allah SWT, semasa melawat ziarah Tuan Guru Arata Gunung Ni Aziz, dia ada dekat sebelah. Adi datang, Adi datang nak melawat Arata Gunung Ni Aziz. Nur Aziz tak nak pandang dia. Alasan dia pasal masa tu nak bergabung dengan UMNO lah. Itu yang aku tahu lah. Aku tak tahu apa lain. Dia sendiri yang beritahu aku. Sebab aku berbelah bagi. Aku mana satu. Aku nak bilik ke cakap kan. Tapi kalau kita tahu. Tapi bila makin lama statement berubah-ubah. Lepas tu yang paling banyak lah. Satu paling. Kenapa hari tu aku takut. Aku dia bukan ulama. Kalau kau betul ulama, kau nak makan gaji buta ke? Kau punya gaji kau hasil daripada mana? Daripada ahli parlimen. Berapa banyak kedatangan kau? Kalau kita pun jadi bos, kita jadi kuli, bos kita dah lama buah kita dah. Ya. Arwah Tuan Guru Nazir ni, pen pun berbeza. Kerajaannya lain, pen untuk peribadinya lain. Adi ada macam tu. Aduh, aku kata itu yang kau sanyong. Apa ulama tu? Aku kesian pada ahli-ahli yang lain yang tak sedar, yang Allah dah hitamkan hati. Ya. Besok kalau kubur masing-masing tak apa, besok kita akan jawab kenapa kubur kau tak sedar ada. Ha? Ni malam ni kita buat ni tujuan tu. Tujuan tu. Hak kita buat. Dulu aku tengok Pak Yu kata, Pak Yu ni betul ke ni? Asyik nak menentampar je kan? Tapi bukanlah maksudnya betul tak betul. Aku tengok, aku perhati, aku compare. Allah bagi kita akal, fikiran. Ya. Bisa mana hak yang batil. Betul cakap tadi, aku ikut. Masa zaman pemerintahan kau, aku ikut.
Tapi kenapa bukan nama pemerintahan kau? Statement kau yang sama, kita panggil fatwa lah. Yeah. Kau kata jangan salahkan kerajaan bila barang naik. Hmm. Okey, kenapa kau tak jadi pemerintahan? Kau jadi, tak jadi pemerintahan, kau nak salahkan orang lain lagi? Kau bagus sangat dengan korang ni. Memang kena menampar. Ya. Memang boleh penampar. Aku pun tak tahu lah. Macam Tuan Ibrahim Toman. Apa Tuan Ibrahim Toman ke Tuan Man Tarek, aku tak tahu lah. Malah aku nak fikir. Kau seorang menteri masa tu, kau boleh kata, saya main sains aja. Yang apa tender aku bagi dia dulu. Ya. Kalau kau tak mampu nak jadi sesuatu pemimpin, kau jangan jadi. Yes. Lebih baik aku respect kau sebagai seorang penceramah agama. Dengan ilmu agama kau. Sebab tau kata, belum tentu kau ada agama, kau orang beriman, belum tentu lagi. Belum tentu. Belum tentu. Tapi mereka ni bukan kategori tak beriman, tetapi mereka ni kategori ingkar. Ingkar. Dia percaya, dia tahu neraka tu wujud, dia tahu syurga tu wujud, dia tahu yang dia buat tu dosa, tetapi dia ni ingkar. Pemimpin-pemimpin PAS ni sebenarnya mereka ni ingkar. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Begitu juga kawan-kawan kita ni yang sedar, yang Syiah tu bukan mazhab, tapi mereka pilih untuk ingkar. Kau boleh pilih pula Syiah tu. Kita dah sama-sama kata Syiah tu sesat, tiba-tiba kau kata Syiah tu betul. Itu Syiah cakap. Ada ke orang, siapa yang tak boleh masuk Mekah? Ha, Dajjal lah. Terang-terang Allah dah bagi tunjuk dah. Allah tunjuk, Allah tolong kita tu. Ni aku nak tunjuk ni Dajjal hak duk ada kat Malaysia ni. Ni hadiah wang ni, Allah tunjuk dah. Tapi bila jadi pengikut dia, tak payah, tak payah. Nak jadi pengikut dia juga. Ikut hang. Aku ingat lagi pesan Allah Tuhan Aziz. Kalau UMNO tu sekali dah buat dah apa yang Islam nak, dia pun akan membuahkan PAS. Ya. Cukup dah. Ni tak. PAS yang, ni fokus dia sama Islam. Ya, teruskan. Anwar tu kapir ke? Habis yang dia buat hari-hari ulama' sampai si perdana pergi buat dekat. Boleh buat majlis ulama agama apa semua. Tak cukup lagi apa benda yang nak buat. Kau follow je lah. Hai, depa mana? Ada mana boleh buat benda elok. Susah dia nak hantam. Dia tak suka. Dia fikir benda tak elok. Dia orang bukan fikir pasal agama. Dia orang fikir lebih kepada jawatan. Ya. Depa ni dah gelong. Dia mabuk dah. PAS ni mabuk dah, bang. Hang tengok siap pakai apa askar uniform sendiri pula dah lah ni. Ha. Hai, mabuk dah. Aduh. Itu satu lagi tu, amal. Mula aku respect jugalah. Tapi dah makin lama macam dah makin mengarut, dah tanpa taksu. Anak aku, aku hantar pergi training unit amal tu. Dekat Jugra tu. Awak ingat aku apa? Ada gambar ni? Cuma kita respect, kita sayang lah. Saya lagi nak fikir nak untuk agama Islam. Tak nak saya sayang lah. Aku tutuh lah ni. Amal tak amal. Aku tutuh lah masa ni. Masa tu. Unit amal lah. Kan? Ada sekali tu, unit amal minta aku duit. Aku tak tahu aku yang akan PAS minta ke apa. Okay, kita pun bagilah ikhlas. Bila kita bagi tahu pada ni lah. Datang kuasa rumah, dia kata, tu tak ada kena-mengena. Kita tak usah campur pun juga. Lain-lain. Dia pun sebab apa dia buat benda ni? Dia pun buat ni, dia pun tahu. Sebab tu dia jual agama. Nampak? Senang boleh duit. Jual agama. Jual agama. Benda yang paling laris. Cerita dia bisnes yang paling laris daripada zaman Nabi Ibrahim, apa nama Nabi Nuh lagi. Jual agama ya. Aku masih lagi ada perasaan ini ada dua kategori, dua karakter lah aku panggil lah. Aku boleh jumpa dengan dia, aku boleh cakap dengan dia, aku kata Tok, aku boleh panggil lagi Tok Guru, aku tak payah adilah. Tok, lebih baik berhenti jadi ahli parlimen. Kalau untuk aku respect, pergilah mengajar dia. Tak payah cerita bab jihad ke apa semua, tak cerita. Cerita bab mengajar kau, kalau kau pada hekah ke apa ke, aku lebih respect lagi. Cukup lah, jangan ni. Jangan sampai untuk aku pula.
Untuk aku, jangan berhenti lagi, teruskan. Sebab apa? Aku tak puas lagi rentam, hang. Ah, untuk akulah. Untuk hang, suruh dia berhenti sebab hang nak respect dia. Aku tak mau respect dia. Teruskan dan aku boleh hentam, hang. Sehari hang jadi baik, aku nak hentam tak boleh. Sebab apa? Hang hutang bukan aku seorang, oh. Seluruh umah di Malaysia, tanah Melayu ni, dia berhutang. Kau boleh kata Anwar, apa Anwar pula? Kau boleh kata siapa? Madik. Okay, pembunuh Mamali lah. Tiba masa, soalan syaitan. Ya. Uish, dahsyat semua. Memang dia ni gila duit lah hari ni. Tapi aku ingat hang pun baru ikut aku. Abang pun tengok live aku kot. Nak rajin juga tengok. Tiga lelaki mana nak campur. Ha. Pasal apa? Sebab aku cerita bak lidah syaitan ni, iblis tua ni cerita dia setahun lebih dah aku bubuh. Ha, betul? Daripada ni laman ni, rasa aku ni lah buayan yang kau makan seorang lepas lagi. Relax, tak aku kata apalah Pak Yuri cerita, aku kata kan. Oh, maknanya hang dalam kategori yang memang duk peram. Ha. Duk peram, nak hentam tak gamak, ingat Tok Guru. Tak, aku kadang hentam juga. Kalau setakat dalam room race tu, aku hentam lepas tu. Kena kalau si siapa tu, apa setan, apa sultan, apa tu, Asyad, Acak tu lah, Acak. Tu semua mengarut semua. Dia gini, sebab yang lain-lain semua berpolitik untuk bab nak bina negara apa semua. Dengan PAH ni, problem dia masalah akidah ya. Dia ya, bermain-main, ya. Dia nak sokongan melalui menjual akidah kita. Sebab tu kata dia hutang. Akidah ada pada akidah ada pada guru dia. Ya. Bukan pada Allah. Ya, dah. Sebab tu aku tutuh ya. Masa aku tanya juga dengan yang Ustaz Awang, apa mak awang ke awang amat apa cakap. Aku kata kenapa masuk RU, dia kata yelah kita nak bentang pun kita nak kena perlu ada ni. Okey, tak apa. Kau tengok ada statement TITM-nya Tok Ibrahim punya statement. Oh, masa kita jadi belum jadi bangkang, kita gini-gini. Bila jadi bangkang, kita perlu jumpa guam lah, lawyer lah. Dia mula bagi alasan, dia mula rasa payah. Tapi kenapa pula bila kau dah jadi kerajaan, kau nak entah apa-apa pergi cepat? Geram pula. Bila dia jadi pembangkang balik, dia boleh pula dia pakai modal yang sama. Hari tu dia kata, oh susah dulu kita pembangkang. Ingat kot senang buat, rupanya payah. Tak apalah kerajaan. Dia jadi pembangkang. Dia ulang balik benda tu. Itu mana tak aku geram mengampas ni. Sama macam aku. Yang tu sama macam aku. Bila barang naik masa tu, lillah ta'ala, Payus, masa PN naik, aku kata, ya Allah syukur dia, dapatlah PN naik, PAS dapat berita jadi kerajaan, apa semua. Barang naik ke, orang mati bunuh diri ke, apa ke, aku kata, tak apalah, tu dah takdir, serah pada Allah je lah, syukur jadi, selamat. Okay. Tapi bila kau tak jadi kerajaan, barang naik, kau sama-sama menghasut, ibarat kau kata, kerajaan yang salah. Yes. Kerajaan yang ada sekarang ni pula salah. Zaman kau tak pernah rasa perkataan salah. Ya. Tak, setidak-tidaknya hang carilah alasan lain. Ni hang ambil alasan yang hang yang selesaikan. Dia juga yang selesaikan, dia kata.